Guys, tangkapan dari Gaspar. Mengkilat guys tuh nah. Ini teripang mau dibuang ke apa? Kalau ada yang mau ambil. Gaspar lagi potong baby tuna untuk hambur tuna karena umpannya kurang ya, cumi didapatkan juga sedikit, jadi ini untuk hambur. Ini baby tuna segar-segar guys, di box juga masih banyak, coba perlihatkan guys. Oh, ayo sampai pengen tutup sudah. Gimana guys, mana awal ini segar-segar dan baby itu bayinya. Ini umpan baby tuna, kita potong-potong, kita slice dan bikin hambur ya. Sana sudah mulai pada naik lagi ikan pogo-pogo. Awas, mereka hajar lagi. Yang terlalu kecil. Bukan hanya orang yang disikat ya, tapi ikannya juga. Selamat pagi, selamat beraktivitas guys. Ya, kali ini para nelayan sudah pagi-pagi banget udah mancing, dan sekarang bisa dilihat mereka semangat sekali untuk mencari sambaran tunanya ya. Dan semoga tunanya juga akan makan umpan-umpan mereka. Ini bisa dilihat. Kalau yang ini bokap. Ini om saya, ini kakak sepupu, dan ini keponakan bokap, dan sana kita keluarga juga, dan yang mancing di penampung juga itu bukan keluarga tapi sudah jadi keluarga karena sudah akrab dengan kami sehari-hari. Oi, mas walungnya. Oh,
kumu-kumu. Masuk. Segar-segar guys. Hasil tangkapan semalam masih fresh. Salah habis. Fresh care. Yang sana guys. Oci. Masih segar. Ready. You apakah pokoknya ini dijual. Yang berminat inbox saya. Ya guys. Ini udah mau mancing cumi. Besar. Ini paling besar sekali. Jika sebelumnya yang kita dapatkan satu ekor ukuran 70 kiloan, ini sudah mencapai 100 kilo lebih. Dan mancungnya sudah dipotong. Ini si monster yang dapat juga. yang dapat sana. Yang dapat juga besar. Ini adalah monster satu. Atau dinamakan surprise kah apakah. Yang jelas ini sangat melelahkan para nelayan kalau menariknya. Lihat paling besar ini monster 100 kilo lebih. Keras aja guys. Sana mereka lagi sibuk pada mancing juga. Kencang guys, cuaca buruk lagi. Tegas. Ya,
Ya, kau main mana? Heto. Atai.